coba. Hoi, coba. Apa tuh? Seksi lu kasih sama makhluk ini real. Tapi terusnya lu. Terusnya coba masuk ada tetangga. Apa ada tetangga? Eh nanti kalau sudah waktu. Pagi, So TV. Ada Bu. Selamat pagi, Bu. Maaf ya, saya di Ternate soalnya. Selamat pagi. Pagi. Salam konservasi dari Sumut. Wah, Sumut. Tuhan. Jauh ya. Manusia tak bisa lepas dari alam. Kesibukan, kemacetan, dan kebisingan sangat lekat bagi masyarakat kota. Selamat pagi, Pak Junes. Tak hanya melelahkan fisik, namun jiwa pun ikut letih. Kemana kita pergi agar penat terobati? Sebagian orang ada yang berjalan di hutan, bersenandung bersama kicau burung. Atau hanya sekedar duduk menikmati desiran angin. Sendiri ataupun bersama keluarga dan sahabat. Sembuhkan dirimu dengan kembali ke alam. Tenangkan jiwamu dengan Healing Forest di Taman Nasional. Halo, selamat pagi Conservation Map. Jumpa lagi dengan kami dari Direktorat Kejelaka KLHK. Kita akan ajak kalian jalan-jalan secara virtual ke Taman Nasional dan Taman Wisata Alam di seluruh Indonesia. Selamat menyaksikan dan host silakan dimulai. Salam konservasi. Bapak Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Bapak Nandang Prihadi atas ucapan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera dan sehat untuk kita Conservation Map sebagai wisatawan virtual tour kali ini. Dan selamat bergabung di wisata virtual gua di Taman Nasional Aketa Jawa Lembata. Nah, acara virtual ini merupakan salah satu dari rangkaian Road to HKM tahun 2021. Dan ini merupakan sudah sesi yang ketiga. Yang pertama sebelumnya kita sudah berjalan-jalan di Taman Nasional Batimurung Bulu Sarau dan Taman Nasional Matalawa. Conservation Map, yang kemarin ikutan join juga kan? Pasti ikutan dong kak. Oh iya nih, gak kerasa juga hari ini adalah hari puasa kita yang ke-15. Maka kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Conservation Map yang menjalankannya. Dan tidak lupa kami juga menyampaikan rasa turut berduka cita yang mendalam kepada Indonesia atas tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 di Selat Bali. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan. Oke, baik Conservation Map,
sepertinya Pak Direktur sudah bergabung dengan kita. Kita sapa dulu ya. Halo Pak Direktur. Selamat pagi. Pagi, silahkan mulai ya. Iya, terima kasih Pak. Oh iya nih Kak, dari tadi kita udah sempat cerita-cerita tapi kita belum kenalan. Kita kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, saya Dewi dan teman saya. Halo, saya Ami. Kami dari Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi akan menjadi host teman-teman untuk berwisata goa di Taman Nasional Aketaikawe Lolobata. Tapi kita nggak cuma berdua, kita akan ditemanin sama Kak Ashari dan Kak Roland. Halo Kak! Halo. Selamat pagi. Wah, apa tuh tadi Hobata tuh Kak? Hobata itu adalah sebutan buat fans Taman Nasional Aketaikawe Lolobata. Wah, wow. Spesial banget hari ini. Teman-teman dapat dua panggilan sayang nih. Satu Conservation Mate, satu Sobat Hobata. Oh iya nih kami. Kita ada di Museum Konservasi Alam. Di mana tuh kami? Ya, masih di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 15 Bogor. Tepatnya berada di sebelah pintu masuk Kebun Raya Bogor. Nah, teman-teman kalau ke Bogor, mampir ke Museum Konservasi Alam ya. Wah, asik banget. Tambah satu destinasi lagi nih kalau Conservation Map main ke Kota Bogor. Kalian bisa kunjungi Museum Konservasi Alam setelah kondisi menjadi lebih intensif. Jadi, saat ini pemerintah sedang melaksanakan pembatasan aktivitas untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Nah, untuk itu, acara virtual tour ini dilaksanakan demi melepaskan rasa kerinduan teman-teman sama keindahan Taman Nasional Wisata Alam. Iya, pasti sudah pada kangen banget ya, Dewi, dengan suasana Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Nah, oh ya, Konservasinet, di acara ini kita pun mengadakan kuis. Yeay. Dengan hadiah yang menarik dari Taman Nasional Aketaikawe Lolobata. Wow. Dan untuk Conservation Map yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa langsung saja ya kirim ke chat room ataupun di kolom komentar di YouTube channel Ayo ke Taman Nasional. Wah, mesti stay tune sampai akhir nih ya. Selain dapat informasi penting, kita juga dapat hadiah menarik di Taman Nasional Aketaikawe. Oh iya nih Kak, Taman Nasional Aketaikawe itu adalah taman nasional yang ada di Pulau Halmahera di Maluku Utara. Sini di Conservation Map. Dan Taman Nasional ini adalah rumah bagi suku Tobelo Dalam atau yang sering disebut suku Toguti ya. Selain rumah dari para suku Tobelo Dalam, TN Aketaikawe juga menjadi rumah bagi burung bidadari Halmahera. Sehingga TN ini disebut sebagai surga dari pengamat burung. Oh, pastinya keren banget, Kak. Keren banget, Kak. Nah, makanya nih, Conservation Map yang menjadi pengamat burung wajib banget nambahin list Taman Nasional Aketaikawe sebagai kunjungannya. Nah, tidak hanya itu, Kak. TN Aketaikawe juga punya suaka paru bengkok yang didirikan untuk menjaga kelestarian burung-burung jenis kenari atau burung jenis kakak tua. Wah, jadi makin gak sabar kan Conservation Map. Nah, wisata susur goa kita kali ini berada di Resort Aketaikawe. Aketaikawe merupakan bentangan alam kars yang sangat besar dan memiliki berbagai macam bentuk goa. Ada goa vertikal, horizontal, bahkan ada perpaduan dari keduanya. Wah, wow, lengkap banget ya, Kak. Yeah. Jadi nggak sabar nih buat nyusurin gua. Nah, by the way, untuk Conservation Mate yang belum bisa gabung ke Zoom kita, Conservation Mate bisa gabung dan ikutin acara kita sampai akhir di kanal YouTube kita, Ayo ke Taman Nasional. Nih, Kak Ami, biar makin semangat, kita ajakin Conservation Mate salam konservasi ya. Ayo kita salam konservasi ya, biar makin semangat. Dipandu oleh Kak Dewi. Jadi, pas aku bilang salam konservasi, Conservation Map bisa buka video dan audionya, lalu jawab, huha, 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 3 kali ya. Kita bareng ya. Oke, kita mulai ya.
Open kamera semua ya. Salam serbasi. Satu, dua, tiga. Salam serbasi. Ya, makin semangat ya. Iya nih Kak, pasti makin semangat sebelum kita mau wisata gua. Nah, sekarang kita sudah dalam bergabung 117 partisipasi. Dan makin nggak sabar kan untuk lihat video dari Taman Nasional Aketa Jawa Loto Bata. Daripada panjang lebar, kita mulai aja ya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hobata, selamat datang di Taman Nasional Aketa Jawa Lulubata. Seperti kita ketahui bersama bahwa Taman Nasional Aketa Jawa Lulubata terletak di Pulau Halmahera yang termasuk di dalam kawasan Wallacea, di mana oleh beberapa pemerhati satwa liar, kawasan Wallacea bisa disebut dengan The Truly Indonesia atau Indonesia yang sesungguhnya. Hal itu dikarenakan begitu melimpahnya keanekaragaman hayati baik flora dan faunanya yang unik, keanekaragaman hayati tersebut tidak terdapat di belahan dunia manapun. Biodiversity yang luar biasa itu tidak lepas dari geologi, bentang alam, dan gugusan kepulauan yang mengelilinginya. Itulah mengapa penjelajah Inggris yang menjadi sosok penting dalam kawasan Wallacea, Alfred Russel Wallace, sangat heran dan terkagum dengan kawasan ini. Halmahera juga memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, terutama jenis-jenis burung. Tiga di antaranya memiliki nama belakang Wallacea, seperti Bidadari Halmahera atau Semioptera Wallacei, Mandar Gendang atau Habropila Wallacei, dan Gosong Maluku atau Eupolia Wallacei. Semua jenis burung tersebut dapat dijumpai di dalam Taman Nasional yang memiliki kawasan hutan yang terpisah, bahkan menjadi tempat favorit untuk wisata birdwatching atau pengamatan burung. Bahwa Halmahera merupakan daratan yang sudah tua, oleh karenanya tidak heran jika kawasan Taman Nasional Aketa Jawa Lulubata juga didominasi oleh bentangan kars yang membentuk potensi surga di perut bumi, yaitu goa. Tak kurang dari 60 goa di Taman Nasional Aketa Jawa Lulubata yang telah dijelajahi oleh komunitas pemerhati goa, beberapa di antaranya telah dipetakan dengan baik. Goa-goa tersebut merupakan goa vertikal, horizontal maupun perpaduan dari keduanya. Dengan potensi kars yang begitu besar, saat ini Taman Nasional Aketa Jawa Lulubata sedang menginisiasi untuk mengusulkan kawasan tersebut menjadi geopark. Selamat menikmati wisata virtual susur goa di Taman Nasional Aketa Jawa Lulubata dan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Selamat menyaksikan. Terletak di timur Indonesia, terdapat sebuah pulau yang kaya akan potensi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Pulau itu adalah Halmahera yang berada di Provinsi Maluku Utara.
pulau yang pernah didiami oleh Alfred Russel Wallace ini memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang sangat melimpah dan menjadikan Pulau Halmahera sebagai aset penting yang wajib dijaga kelestariannya. Sebagai jantung pertahanan Pulau Halmahera, Taman Nasional Akit Tajawi Dolo Bata merupakan kawasan konservasi yang berada di Maluku Utara seluas 167.300 hektar dan memiliki bentangan alam yang cukup beragam. Kondisi bentangan alam yang beragam itulah yang menjadikan Taman Nasional ini sebagai habitat untuk berbagai jenis flora dan fauna. Bagi Anda pecinta wisata petualang, wajib mengunjungi Taman Nasional ini. Taman Nasional Akit Tajawi Dolo Bata juga menjadi destinasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Selain terkenal sebagai surga bagi para pengamat burung di dunia, Taman Nasional ini juga dihuni oleh masyarakat asli Pulau Halmahera, yaitu suku Tobelo Dalam. Suku ini hidup dan mendiami hutan Taman Nasional Akit Tajawi Dolo Bata, dan hutan adalah sumber kehidupan bagi mereka. Taman Nasional Akit Tajawi Dolo Bata juga merupakan kawasan yang memiliki potensi biodiversity yang sangat tinggi. Hal ini bisa ditemukan di Resort Akit Jawi yang berada di Kecamatan Weseli Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Di Resort Akit Jawi terdapat bentangan karst terbesar dan memiliki sebaran gua terbanyak di Maluku Utara, yaitu terdapat 42 gua yang telah teridentifikasi. Sekilas udah kami Taman Nasional Akit Tajawi Dolo Bata ini. Ya betul banget Kak Dewi, jadi gak sabar nih buat langsung susur gua. Oh iya, sebelum kita mulai susur gua, kita pemanasan dulu ya. Pemanasannya gerakannya mudah kok. Nanti dipandu. Ya, udah semangat kan? Udah dong pastinya, Kak. Oke. Gimana nih? Kalau Kak Roland dan Kak Asari, apakah sudah siap untuk memandu kita? Oke. Oh, udah siap, siap ya, Kak? Oke deh, kita langsung lagi ya. Jalan-jalan di Taman Nasional Akit Tajawi Dolo Bata. Let's go! Pagi Obata, untuk mengenal Akit Tajawi Dolo Bata, mari kita sejenak melihat Pulau Halmahera.
Pulau Halmahera adalah pulau terbesar di Provinsi Maluku Utara. Untuk Hobata yang ada di luar Provinsi Maluku Utara dapat menuju kota Ternate menggunakan pesawat terbang, di mana hampir sebagian besar maskapai yang ada di Indonesia memiliki rute penerbangan ke kota Ternate. Ini adalah Bandara Babulah di Ternate. Bandara ini sangat unik karena tepat berada di kaki gunung aktif Gunung Gamalama. Dari sini, Hobata dapat melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Speed Semut atau Mangga Dua dengan kendaraan darat selama mungkin 5-10 menit. Dari pelabuhan Speed, Hobata nantinya melanjutkan perjalanan melalui dengan speedboat. Selama perjalanan menggunakan speedboat ke Sovivi, Hobata akan disuguhi indahnya panorama laut di Maluku Utara. Salah satu yang ikonik adalah Pulau Maitara. Pulau ini sangat unik karena bisa Hobata lihat di pecahan uang kertas 1000. Waktu yang ditempuh dari kota Ternate ke Sovivi kurang lebih sekitar 40 menit dengan biaya Rp50.000 per orang. Nah Hobata, kita sudah tiba di pelabuhan Speed Sovivi. Sovivi adalah ibu kota Provinsi Maluku Utara. Ini letak dari kantor Balai Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata. Dari Sovivi, Hobata melanjutkan perjalanan ke Desa Ake Jawi menggunakan kendaraan darat. Perjalanan ke Desa Ake Jawi ditempuh kurang lebih selama 1,5 jam Hobata dengan menggunakan kendaraan darat. Biaya yang dibutuhkan untuk ke Desa Ake Jawi sekitar Rp100.000 per orang. Nah Hobata, sesampainya di Desa Ake Jawi, Hobata akan disambut oleh keramah tamahan masyarakat Desa Ake Jawi. Masyarakat desa di sini merupakan penduduk transmigran yang ada dan bermukim sejak 1980 dari Pulau Jawa. Di sini Hobata mempunyai kesempatan untuk menikmati beragam jenis produk hortikultura seperti semangka, melon, pisang, ataupun beberapa jenis buah yang bisa dijadikan bekal bagi Hobata selama melakukan penelusuran gua nanti. Suaranya hilang. Sebentar, Hobata. Sepertinya screen-nya berhenti ya, Hobata ya. Ada kendala teknis di teman-teman PJLAKA? Maaf nih, ya betul teman-teman, ada kendala teknis di sini. Jadi dari Aketa Jawe Lolobata bisa terus cerita dulu ya menemani kita di sini. Terima kasih Mas Roland dan Mas Ashari. Siap Mbak Dewi. Jadi Hobata mohon maaf ini kita ada kendala teknis dari Bogor karena memang dalam kegiatan virtual gua ini kami dari Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata yang ada di Sovivi terkoneksi dengan teman-teman dari PJLHK yang ada di Bogor. Jadi kita saling mengisi kegiatannya. Nah, mungkin ada kendala teknis yang ada di Bogor yang mungkin kita membuat ada sedikit kehilangan tampilan kegiatan. Kok jangan gitu. Kita menunggu ya, Kak Arya, sambil koneksi internet. Semoga koneksi internet di teman-teman di PJLHK kembali normal, saya kita bisa melanjutkan ya. Biasa kalau kendala gini, kebanyakan internetnya ya. Ya mungkin Indonesia ini. Bisa jadi internetnya ada di Bogor atau kendala teknis lainnya ya. Jadi Kak Roland dan Kak Ashari, kita boleh acara tanya jawab dulu yuk. Ah boleh. Oke, siap. Mbak Dewi sama Mbak Amin nanti bisa ini coba. Jangan ganggu itu. Mencoba membaca pertanyaan yang ada di room chat.
Siap, kami akan bacakan. Halo Nika, kelihatannya pada apa masih ada sedikit kendala teknis. Jadi kita sharing dulu ya. Dan ya, di kolom chat room ini banyak banget nih yang pingin banget ke Ternate. Oh iya. Mau infoin dikit dong. Kalau Taman Nasional Aket Tajawi Lolo Bata kan tadi infonya ada di Pulau Halmahera. Betul. Berapa jadi, lama sih kita menuju Taman Nasional Aket Tajawi Lolo Bata? Ya. Dari Ternate atau dari Pulau Halmahera itu? Tadi Pulau Halmahera. Ya. Jadi bagi Hobata yang ada di luar Provinsi Maluku Utara untuk menuju ke Taman Nasional di Pulau Halmahera lebih awal kita harus menuju ke Kota Ternate karena di Kota Ternate ini pengelolaan ya, ada pelabuhan feri, pelabuhan Nusantara, kemudian juga ada bandara Babula. Ya. Seperti tadi saya sempat ceritakan Bang Olan ya, kalau di Ternate ini hampir sebagian besar maskapai penerbangan seperti Garuda, Sriwijaya, CityLink ataupun Lion dan Batik Air memiliki rute penerbangan ke Kota Ternate. Nah, dari Kota Ternate ke Pulau Halmahera atau menuju ke Sofifi, karena Sofifi ini adalah ibu kota provinsi dari Maluku Utara, itu dilakukan dengan menaiki speedboat atau kendaraan laut ya, selama kurang lebih 40 menit. Jadi ya sebetulnya... Oke, makasih ya Kak Hari informasinya. Oke, kayaknya sudah mulai membaik. Kita lanjut saja ya untuk susur wisata guanya. Di atas aku tampilnya kita kenapa di atas ya Hobata, ini kita mencoba melihat lagi seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk menuju ke Taman Nasional Aket Tajawi Lolo Bata, untuk Hobata yang ada di luar Provinsi Maluku Utara, terlebih dulu menuju ke Kota Ternate. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, hampir sebagian besar maskapai penerbangan memiliki rute penerbangan ke Ternate. Nah, di sini kita lihat ada Bandara Babula. Bandara ini adalah bandara yang sangat unik Hobata, karena berada tepat di kaki gunung Gamalama. Lalu selanjutnya Hobata menuju ke pelabuhan Speed Semut ataupun Mangga 2 untuk melanjutkan perjalanan menggunakan speed boat. Perjalanan menggunakan speed boat ke Kota Sofifi itu ditempuh kurang lebih selama 40 menit sampai 1 jam dengan biaya sekitar Rp50.000 per orang. Sepanjang perjalanan nanti Hobata akan disuguhi indahnya panorama alam laut yang ada di Provinsi Maluku Utara. Salah satunya yang paling ikonik adalah Pulau Maitara. Nah Hobata, kita sudah tiba ini di pelabuhan Speed Sofifi Hobata. Pelabuhan di Sofifi ini adalah peta kantor balai Taman Nasional Aket Tajawi Lolo Bata. Dan Sofifi ini adalah ibu kota Provinsi Maluku Utara. Dari sini, Hobata menuju ke Desa Aket Jawi menggunakan kendaraan darat selama kurang lebih 1 jam. Biaya dibutuhkan sekitar Rp100.000 per orang. Sampai di pintu gerbang Resort Aket Jawi, Hobata akan disambut oleh keramah-tamahan masyarakat desa. Mana masyarakat desa Aket Jawi ini adalah penduduk transmigran yang tiba atau datang sejak tahun 1980 dari Pulau Jawa. Di sini, Hobata berkesempatan untuk menikmati beragam karakter jenis putra seperti semangka dan melon dan yang lain-lain yang dapat digunakan oleh Hobata sebagai bekal selama penelusuran gua. Nah, Hobata bisa dilihat di tampilan video
bahwa Taman Nasional Aketa Jaya Lolobata ini juga identik disebut dengan permata hijau di jantung Pulau Halmahera. Karena bisa dilihat lebatnya hutan Taman Nasional ini, karena hampir 90% Taman Nasional kita berupa hutan primer dataran rendah. Lolobata, petualangan kita dimulai dari sini. Adrenalin Lolobata mulai diadu. Juga stasiun Goa, Lolobata akan melintasi namanya Sungai Totano. Tapi jangan khawatir Lolobata, sungai ini relatif mudah dilintasi. Dan karena arusnya tenang, relatif datar, dan kami yakin segala kelompok umur dari umur 15 tahun hingga 50 tahun dapat melintasi sungai ini. Panjang perjalanan, Lolobata akan menikmati indahnya ataupun lebatnya hutan Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata, di mana di dalamnya terdapat beraneka ragam jenis biodiversity, flora, fauna, dan beberapa jenis satwa endemik seperti burung kakak tua putih, pasturi ternate, dan burung bidadari Halmahera. Perjalanan yang dibutuhkan untuk menuju ke stasiun Goa itu kurang lebih 40 menit, di mana sesampainya di stasiun Goa nanti Lolobata akan dipandu oleh guide atau pemandu profesional yang sudah Taman Nasional siapkan. Di stasiun Goa ini nanti Lolobata oleh guide akan dijelaskan mengenai safety procedure, karena keselamatan adalah utama, dan akan dijelaskan mengenai manajemen perjalanan. Nah, Lolobata pada pagi ini kita berkesempatan bertemu dengan Bang Olan. Jadi Bang Olan ini adalah profesional guide dan gua di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata. Bang Olan, silahkan dipandu Lolobata hari ini untuk bisa menikmati gua-gua di Taman Nasional Aketa Jawe. Baik, terima kasih Kak Ari. Halo Lolobata, perkenalkan nama saya Roland Madi. Saya hari ini akan memandu atau menemani teman-teman sekalian untuk kita melakukan penelusuran gua di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata. Sebelum kita melakukan penelusuran di hari ini, sudah hukum wajib hukumnya, tetap kita harus menggunakan alat-alat safety. Seperti yang kami kenakan saat ini, alat-alat safety terdiri dari helm, baju, SRT, dan juga sepatu atau alas kaki. Pada penelusuran kali ini, kita akan membawa atau saya akan membawa teman-teman untuk menelusuri salah satu gua yang sangat unik yang ada di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata, yaitu adalah Gua Sugili. Sugili. Kenapa disebut dengan nama Sugili, Bang Olan? Nah, Gua Sugili ini adalah salah satu gua yang ditemukan oleh masyarakat lokal pada saat mereka berburu Sugili. Nah, untuk mengetahuan teman-teman Lolobata sekalian, Sugili itu adalah nama lokal dari belut air tawar atau yang sering diumum dikatakan orang itu sidat. Nah, itu. Nah, untuk di goa ini sudah dilakukan pemetaan oleh beberapa teman dari pihak kami Taman Nasional dan juga beberapa teman pecinta goa dari Jogja dan juga dari Bogor ya waktu itu. Siap. Nah, dari hasil pemetaan ini, goa ini mempunyai panjang lorong kurang lebih 600 meter terbagi dalam dua cabang. Jadi ada cabang ke kanan dan ke kiri. Nah, cabang ke kanan ini dia upstream dari yaitu berlawanan dengan arus air. Nah, panjangnya kurang lebih 350 meter. Pada cabang yang kedua, nah, itu kurang lebih 250 meter pada downstreamnya atau lorong searah dengan aliran air yang keluar. Nah, Gua Sugili ini mempunyai bentuk yang vertikal, kan? Atau Lolobata sekalian. Jadi, mau tidak mau kita harus menggunakan alat pendukung seperti SRT-set untuk kita melakukan penelusuran. Karena di gua ini kita memiliki dua pintu masuk gua dengan kedalaman pada pit pertama itu 12 meter. Wow. Nah, setelah itu pada saat ini seperti yang di video itu sudah kita sudah masuk dalam pit kedua. Kurang lebih dalamnya adalah 8,7 meter. Jadi memang harus membutuhkan skill membutuhkan skill yang agak lumayan. Tapi teman-teman tidak usah khawatir bahwa kami ini juga mempunyai gadget yang sudah agak mahir lah atau lumayan mahir
Nah, dan sudah bersertifikat dari beberapa klub-klub gua yang ada. Dari SC dan juga dari ISS atau Indonesia Scholarly Society yang ada di Bandung. Baik, kita sudah masuk di dalam lorong gua Sugili. Jadi gua Sugili ini mempunyai ketinggian atap yang sangat bervariasi. Dan juga lebar lorong itu yang sangat bervariasi juga. Tinggi atap gua Sugili ini dari setengah meter atau 0,5 meter sampai yang paling tinggi ini 13 meter, Hobata. Wow. 13 meter kali tingginya. Helm harus pakai, Hobata, ya, selama dalam gua. Helm itu wajib dan juga senter karena kita sudah berada di dalam zona gelap abadi. Di perut bumi Halmahera. Ya, di bumi Halmahera. Nah, di dalam gua ini lebarnya adalah ada yang bervariasi juga dari yang 2 meter sampai dengan yang 25 meter itu lebar gua itu. Itu. Jadi ada beberapa chamber yang dapat kita temui. Nah, sekarang kita sudah menuju pada lorong yang upstream, pada cabang yang sebelah kanan. Di sini sangat unik nih, para hobata. Karena kita akan disuguhi begitu indahnya ornamen-ornamen yang umurnya sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Wow. Yang ada biasa di gua ini. Dari baik itu dari stalaktit, stalagmit sampai dengan gordam dan juga air terjun di dalamnya. Dan tak lupa juga bahwa di dalam gua ini bukan hanya ornamen-ornamen tapi juga kita dapatkan biota-biota. Baik itu dan juga binatang kelelawar dan juga seriti, laba-laba gua, jangkrik gua, ikan lele dan tentu saja sugili. Sugili itu pasti banyak di sini. Jadi bagi teman-teman ingin masuk ke sini, silakan. Nah, pada akhir lorong yang sebelah kanan ini kita akan berakhir pada sebuah sam yang dalamnya itu kurang lebih ada yang beratif, ya, ada 4 meter, ada 5 meter, sehingga memang membutuhkan satu skill sangat unik dan jarang ada. Itu adalah cave-nya. Jadi untuk teman-teman yang para pencinta cave datang dan kunjungi kami, kita akan eksplor semua yang ada di. Baik, berikut kita akan masuk ke dalam cabang yang kedua. Nah, di sini lah tempat yang sangat unik yaitu arus deras. Nah, hanya di beberapa gua itu hanya di Anggerawe, di gua sendiri inilah yang berarus deras. Jadi kita harus menggunakan satu alat tambahan yaitu pelampung karena kita berenang di sini. Nah, itu dalam kurang lebih 2 sampai ini. Oke, Obata, berikut kita dengarkan salah satu testimoni dari teman kita yang ada di Ternate, Ketua Ikatan Taman Nasional Akita Jawa Lobata, Ikatan Geologi Indonesia. Bang Dedi Arif, sangat lengkap dengan ornamen gua yang luar biasa indahnya dan sangat unik. Ada pilarnya, ada tirai, ada flowstone, ada stalaktit dan stalagmit yang berkembang dengan kondisi yang sangat sempurna. Maka dari itu sangat layak jika potensi ini kita majukan pada kondisi berikutnya adalah dia harus menjadi warisan geologi, bahkan menjadi geopark nasional. Dan insya Allah Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Pemda Maluku Utara akan ikut mensupport ini menuju pada geopark nasional di Indonesia. Potensi-potensi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ini bisa kita kembangkan menjadi potensi geowisata, sehingga masyarakat di lingkar Taman Nasional ini maupun di lingkar warisan-warisan geologi ini dapat termanfaatkan untuk apa? Untuk menggairahkan, mengembangkan, dan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya, terutama pada kawasan penyangga Taman Nasional Akita Jawi Lobata di Resort Akita Jawi ini. Ikatan Ahli Geologi Indonesia, khususnya Pemda Maluku Utara, berharap bahwa kerjasama yang awal ini antara Taman Nasional Akita Jawi Lobata dan kami di Pemda Yagi Maluku Utara bisa berjalan terus ke depan, khususnya dalam memajukan wilayah ini sebagai wilayah yang layak untuk kita bimbing ke depan sebagai wilayah yang edukatif, wilayah yang konservatif, dan kemudian menjadi wilayah yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat sekitar menjadi bagian dalam geopark nasional di Indonesia. Itu yang sangat penting, sehingga tidak berhenti sampai di sini saja,
ayo sama-sama kita bergerak, ayo sama-sama kita bermitra, bersinergi, dan berkolaborasi dengan siapa saja untuk mewujudkan hal ini. Nah, Obata, bukan hanya dari ekowisata dan juga pendidikan saja, tetapi di Gua Sogili ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai sumber air bersih. Nah, salah satunya terwujud karena kerjasama dari Taman Nasional Akita Jawa Lolobata dengan pemerintah daerah setempat. Nah, untuk Obata ketahui, Gua Sogili ini adalah salah satu gua dari 65 gua yang sudah kita identifikasi. Nah, dan dari 65 gua ini, baru 20 gua yang kita petakan. So, tunggu apa lagi? Mari datang dan kita eksplor bersama luasnya Taman Nasional Akita Jawa dan gua-gua yang perlu kita eksplor bersama. Berikut kita akan dengarkan salah satu testimoni dari teman kita yang baru pernah merasakan betapa indahnya perut bumi Halmahera di dalam Gua Sogili. Kita dengarkan bersama testimoninya. Sensasinya hanya ada di Akita Jawa Lolobata, Tempat Hijau. Kita berenang di perut bumi, mungkin kedalaman sekitar 30 meter. Ternyata di dalam perut bumi menyimpan sebuah misteri yang mungkin tidak, sensasinya tidak tergantikan ketika kita berada di muka bumi. Akhir kata, sampai jumpa dan salam konservasi. Gimana conservation mat? Seru banget kan tadi susur buahnya. Apalagi nih Kak Ami, tadi pas kita melihat arus sungai di dalam Gua Sogili. Keren banget dan menegangkan banget ya. Dan gak kalah menarik juga sajian-sajian pilar sama stalagmit dan stalagmit yang ada di Gua Sogili yang umurnya hampir ratusan tahun Kak. Nah, untuk conservation mat yang masih penasaran nih sama wisata goa di Gua Sogili khususnya di Taman Nasional Akita Jawa Lolobata, kalian bisa tulis pertanyaan, nanti akan kami jawab dengan bantuan Kak Ari dan Kak Roland. Siap ya Kak? Pertanyaannya udah masuk nih kami. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama nih dari Kajuta Haryadi. Kak, kalau untuk berwisata ke sana, apakah sudah ada kerjasama dengan pihak travel? Jadi, kita yang berada di lain pulau bisa dengan mudah mendapatkan informasi dan akomodasinya. Gimana Kak Roland dan Asari? Terima kasih pertanyaan dari Kak Juta ya, Kak Amia. Iya, iya betul. Saat ini karena wisata gua yang ada di Taman Nasional Akita Jawa Lolobata ini adalah wisata terbatas. Memang kita belum bekerja sama dengan travel agent, tetapi kami dari Taman Nasional sudah membentuk kelompok pemandu gua yang ada di Desa Kejawi. Jadi Kak Juta, kalau mau ke Akita Jawa Lolobata, khususnya ke Desa Kejawi, jangan khawatir, telepon ke call center kami 085-34-225-8008 untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai cara ataupun perjalanan ke Desa Akejawi. Jadi, Kak Juta nggak usah khawatir. Hubungi call center kami saja, nanti kita akan memberikan informasi yang lebih komplit tentang cara ataupun menuju ke Desa Akejawi. Karena tentunya tanpa travel agen dan atau mungkin dengan agen perjalanan, biaya yang dikeluarkan oleh Kak Juta akan lebih murah. Karena di sini kita melibatkan masyarakat desa setempat. Saya ulang lagi ya, call center-nya Kak Juta ya, 085-34-225-8008. Nanti teman kami akan mengisi di kolom chat tentang call center kami, jadi rekan-rekan yang hadir, ataupun hobata yang hadir pada hari ini dapat informasi tentang call center Taman Nasional Akita Jawa Lolobata. Terima kasih. Oke, makasih Kak Hari dan Kak Roland. Nah, conservation mate wajib dicatat ya call center-nya TN Akita Jawa Lolobata untuk dapat informasi lebih detail dan harga lebih murah. Untuk mengunjungi ke sana ya, Kak? Iya, betul sekali, Kak Dewi. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak, dari mana ya? Dari Kak Rahmat Hidayat.
Nah, untuk peralatan apakah sudah disiapkan? Dan yang harus disiapkan saat kami akan berkunjung ke sana. Peralatan apa ya, Kak, ya, yang sudah disiapkan dari PN Aketa Jawa? Oh ya, baik, terima kasih kepada Kak Rahmat. Jadi di Taman Sholat kita Jawa Lolo Batang, kebetulan kita sudah membentuk pemandu dan sudah berlisensi dan sudah bersertifikasi dari beberapa klub goa. Jadi sudah mumpuni mereka. Nah, di situ mereka sudah mempunyai peralatan dan sudah disediakan. Jadi untuk teman-teman yang datang untuk mau camping ke Aketa Jawa Lolo Batang, hanya pikul ransel, beli tiket, datang naik pesawat ke sini, datang gitu, semua alat kita sudah siapkan. Jadi tinggal kita masuk saja. Paling penting yang harus dibawa adalah peralatan perlengkapan diri masing-masing dan tentu saja obat-obatan. Karena ada penyakit-penyakit pribadi yang memang harus membutuhkan obat khusus. Itu yang wajib dibawa. Tapi untuk menyangkut peralatan sudah siap. Tinggal kita masuk camping, hubungi call center, kita datang, tentukan waktu yang pas, kita langsung camping. Terima kasih. Jadi menambahkan apa disampaikan oleh Bang Lola, helm, tali, sama SRT ini semua sudah siap obat, jadi jangan khawatir. Ya. Tinggal bawa pakaian saja atau ransel saja. Ya, benar sekali ya. Makin simpel ya, Kak, ya, kalau misalnya mau ke TN Aketa Jawa. Nah, menyambung yang tadi nih, Kak, ada pertanyaan dari Pak Endarto. Apakah wisata goa direkomendasikan bagi orang yang pernah sakit asma? Direkomendasikan ya, nggak, Kak? Ya, itu yang tadi yang saya katakan bahwa bagi yang penyakit-penyakit pribadi, dia kan sudah bisa mengukur dirinya, apakah dia bisa masuk atau tidak. Dan tetap bagi teman-teman yang ingin menelusuri goa, tetap wajib untuk menyampaikan kepada para pemandu kita, supaya pemandu kita pun tidak kelabakan nanti di lapangan. Gitu. Jadi tetap dari segi persiapan kita menyampaikan bahwa saya sudah punya penyakit ini, Pak. Nanti dari pemandu kita sudah menyiapkan, oh, Bapak sudah punya obatnya tidak? Apakah sejarahnya beberapa hari yang ini, beberapa hari yang lalu, pernah nimbul tidak itu asmanya, sehingga dia tetap mewajibkan seperti itu. Dan untuk penyakit asma di gua kita rata-rata karena memang masih baru, apalagi di Gua Sogili itu tidak apa ya, jarang longsor, jadi memang masih aman seperti itu. Halo. Iya, oke, terima kasih, Kak. Jadi sebelum berkunjung juga perlu kita medical check up untuk mengetahui kondisi kita. Ya, tapi Hobata semua jangan khawatir, karena di Taman Nasional Aketa Jawa Lolo Batang, khususnya di Resort Aketa Jawa, tidak hanya gua saja. Jadi teman-teman yang mungkin punya penyakit asma, di Taman Nasional Aketa Jawa Lolo Batang, di Resort Aketa Jawa, kita juga ada beberapa potensi wisata alam yang lain. Ada stasiun penelitian burung bidadari Halmahera, Kakatua Putih, dan pengelolaan. Kita punya flying fox terpanjang di Maluku Utara di Resort Aketa Jawa. Sepanjang 200 meter flying fox. Sepanjang 100 meter flying foxnya. Ya, 100 meter. Jadi tidak hanya gua yang ada di Resort Aketa Jawa. Keren banget ya, Kak. Oke, kami. Keren banget nih, Kak. Lengkap dan alternatif wisatanya banyak banget ternyata ya, Kak, di Taman Nasional Aketa Jawa. Nah, ada lagi nih, Kak Roland dan Kak Sari, pertanyaan. Kalau untuk orang yang belum ada pengalaman tentang keahlian turun tebing, apakah bisa berwisata ke Goa Aketa Jawa Lolo Batang? Oh, baik. Yang belum pernah. Yang belum pernah, tentu saja bisa. Newbie nih, karena newbie. Boleh nggak nih? Ya, di Goa Taman Nasional Aketa Jawa itu rata-rata ketinggiannya dari permukaan laut hanya sekitar 155 meter. Dan untuk lorong atau dinding vertikalnya kebanyakan tidak terlalu dalam. Yang paling dalam itu sekitar 75 meter. Jadi untuk teman-teman yang memang belum pernah sama sekali untuk turun dan perdana, tidak usah takut dan tidak usah khawatir, karena kita mempunyai pemandu-pemandu yang sudah mumpuni sehingga bisa memandu teman-teman dengan mudah dalam melakukan penelusuran. Karena kita sebelum penelusuran, walaupun dia sudah pro, semi atau sudah pro,
sehari sebelum itu tetap kita harus diisi atau kita harus latihan atau pemanasan. Nah, di saat di momen inilah teman-teman akan kita ajarkan atau kita refresh kembali ya, dalam hal menggunakan alat sehingga tidak usah khawatir. Gitu kan. Tidak usah khawatir Obata untuk berkunjung. Jadi walaupun Obata yang belum tahu cara menggunakan tali atau rappling, nanti kita akan berlatih bersama Obata. Jadi sebelum kita masuk goa, nanti Bang Olan dan Bang Mario dan teman-teman pemandu yang ada di Desa Ake Jawi, kita akan sama-sama berlatih kembali. Seperti itu kami. Oke, makasih Kak, informasinya lengkap banget. Nah, untuk conservation map, nah khususnya tadi Kak Randi, Kak Juta dan teman-teman yang lain yang penasaran banget sama gua, catat call center-nya TN Aketa Jawe. Boleh reservasi, boleh tanya, boleh pesan-pesan dulu kira-kira harus apa nih yang disiapkan. Gitu ya, Kak ya. Ya, betul sekali Kak Dewi. Kayaknya masih ada nih pertanyaan nih kami tuh yang penasaran. Oh iya nih, ada lagi dari Kak Elvin. Nah, di dalam gua Sugili apakah ada flora fauna? Seperti penjelasan ada ikan lele dan apakah masih ada jenis biota air di lainnya? Oh iya, tentu saja ada. Seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa untuk biota baik air tawar dan juga suatu seperti kelelawar, seriti itu masih banyak ditemui karena gua di Sogili ini dia mempunyai beberapa pintu atau entrance lainnya yang menuju ke gua berikutnya, salah satunya yaitu adalah gua Dorulamo yang berada di atas atau di puncak bukit yang gua Sogili itu. Dan juga untuk biota air tawar banyak di situ. Ada bahkan ada ikan ini apa ikan mujair ya? Ikan mujair nila, ada ikan nila, ada ikan lele dan juga tentu Sogili yang menjadi andalan di gua itu. Itu kayak kita. Dan mungkin sebetulnya bagi para peneliti yang mungkin ada spesialisasi untuk biota-biota di dalam gua, ini adalah kesempatan bagi Hobata yang mempunyai basic sebagai peneliti untuk berkunjung ke gua Sugili untuk melihat kira-kira biota air ataupun biota-biota di dalam gua yang lain yang mungkin belum teridentifikasi. Karena memang gua ini relatif baru dan belum banyak dijamah oleh manusia. Kan pengulang seperti itu kan? Ya. Ya. Terima kasih kami. Juga Kak Atari dan Kak Rola. Nah, ini ada pertanyaan yang belum terjawab. Nah, berapa goa di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata yang telah dibuka untuk wisata susur goa? Oh iya. Berapa, Kak? Ya, untuk di goa yang ada di Taman Nasional sudah kita buka, yaitu baru 20 ya, 20 yang sudah kita petakan. Jadi dari 65 goa yang sudah kita identifikasi, itu 20 goa yang kita sudah petakan. Nah, goa-goa ini yang bisa dikunjungi. Untuk khusus wisata sendiri, ini tergantung teman-teman. Karena memang ada yang muslim, ada yang cuma sekedar masuk semacam curug, masih itu bisa dimasuki. Tergantung teman-teman mau ke level yang mana gitu. Apakah yang mau ekstrim, semi-ekstrim, atau memang yang low ekstrim. Itu bisa. Itu sementara sih baru beberapa goa, 20 goa yang bisa dikunjungi oleh teman-teman. Terus lagi. Halo. Begitu kami. Jadi itu sih, ya? Kurang lebih ada 20 goa kami. Kami dan Kak Dewi, apakah masih bersambung dengan kami? Jadi Hobata semua apa yang tadi sampaikan oleh Kak Rola memang ada 20 buah yang bisa dikunjungi untuk wisata alam. Di sana itu ada buah vertikal ataupun buah horizontal. Jadi Hobata-Hobata yang mungkin agak sedikit punya jantung yang berdebar-berdebar ini. Jadi kita bisa ke buah yang horizontal aja karena relatif murah. Untuk biaya sih Hobata, untuk tiket masuk itu mungkin nggak terlalu mahal sih, Rp5.000 per orang. Nah, ini sudah tersambung lagi nih Kak Dewi dan kami. Ya, silakan kami Kak Dewi kalau mungkin ada pertanyaan lain dari Hobata sekalian. Halo. Halo Kak Ami, Kak Dewi.
Untuk conservation map nanti akan dijawab dan juga di kolom komentar. Iya, kayaknya pertanyaan jawab tanya jawabnya satui. Maaf ya, kami terkena gangguan kendala teknis. Jadi Kak Roland dan Kak Ashari, sekarang kita akan melalui kuis. Tadi Kak Dewi dan Kak Ami sudah menjelaskan caranya. Yang mau mengikuti kuis, jadi kami akan membacakan pertanyaannya. Yang bisa menjawab, cepet-cepetan raise hand. Nah, nanti dari kami akan menyebutkan, memanggil namanya, baru menjawab pertanyaannya. Dan nanti Kak Roland dan Kak Ashari akan menjawab pertanyaannya atau menilai pertanyaan tersebut betul atau salah. Oke. Gimana kita mulai? Kak Ami dan Kak Dewi sudah siap ya? Siap. Sudah siap. Siap, kita mulai. Oke, conservation map, pertanyaan yang pertama. Di pulau apa letak Taman Nasional Aketa Jawe Lolo Batang? Wow. Oke, banyak nih yang duluan siapa ya? Oke, Kak Faisal Fahrian, silakan unmute dan jawab pertanyaannya. Apa tuh, Kak? Halo. Ya, Kak Dewi. Kak Faisal. Ya. Apa tuh? Jawabannya apa tuh, Kak? Di Pulau Halmahera, Mbak. Benar gak nih, Kak Ashari dan Kak Roland? TN Aketa Jawe ada di Pulau Halmahera. 100. Selamat ya, Kak. Nah, untuk pertanyaan kuis, kedua. Siap-siap ya. Ikut kuis. Nah, ya. Untuk pertanyaan kedua. Saya tidak tahu jawabannya. Di lower hand dulu untuk teman-teman conservation mat. Jadi pas aku ngomong pertanyaannya baru conservation mat raise hand ya. Itu yang akan kami pilih. Oke, pertanyaan yang kedua, Kak Dewi. Pertanyaan kedua, siap-siap nih. Ancang-ancang. Apa nama suku asli penghuni rimba TN Aketa Jawe Lolo Bata? Oke, siapa Oke, nih? Siapa nih yang pertama? Kita lihat. Kak Dwi. Kak Dwi Putro. Halo, Kak Dwi. Jawabannya apa ya, Kak? Jawabannya Tobelo Dalam. Gimana, Kak? Benar nggak nih Tobelo Dalam? 100, Lolo Bata. Wow. Terima kasih. Nice, menarik dari Taman Nasional Aketa Jawe Lolo Bata. Gua boleh enggak? Dulu. Jadi nanti syaratnya nih kami, pertanyaannya selesai dulu ya, kita jawab, kita sampaikan, iya. Baru kawan-kawan raise hand. Jadi itu yang bakal kita pilih. Dan untuk jawabannya dijawab dengan unmute. Nanti kalau ditulis di kolom chat, yang lain tahu. Ya, kita lanjut yuk. Pertanyaan yang ketiga ya. Kenapa disebut Goa Sembili? Oke. Kak Amal Hidayat. Oke, gimana Kak Amal jawabannya apa ya? Jadi Gua Sugili adalah gua yang ditemukan oleh warga lokal pada saat mencari ikan sugili. Sementara ikan sugili itu berarti belut air tawar atau ikan sidat. Nah, gimana Kak Roland dan Kak Asam? Apakah jawabannya sudah tepat?
Selamat ya, Amal. Oke, pertanyaan selanjutnya. Selamat ya. Siap-siap ya, conservation mat. Ini adalah pertanyaan dua terakhir. Jelaskan rute yang harus ditempuh sama conservation mat untuk menuju ke resort Akejawi. Rasanya ternyata yang pertama setelah aku selesai menyampaikan pertanyaan adalah Mr. Simple nih kami. Oh iya. Ayo Mr. Simple, apa jawabannya? Ya Kak, jadi pertama itu menuju Bandara Babula di Ternate, terus menuju pelabuhan speedboat sekitar 5-10 menit. Setelah itu berangkat ke Sofifi, sampai di pelabuhan Sofifi, lalu ke Resort Akejawi, di Taman Nasional, Kak. Nah, gimana Kak Rola dan Kak Sari? 100 Sobata! Wow, selamat ya, Mr. Simple. Dan pertanyaan yang terakhir ya. Siap-siap ya, ini mudah banget. Apa sih yang paling berkesan dari conservation map virtual goa di Taman Nasional Akejawi Lolobata? Ayo, apa sih yang paling berkesan? Ya. Oke, Pak Dewa ya. Yang paling tercepat, ya, jadi, silakan, ya, terima kasih. Jadi susur gua vertikal dan gua horizontal itu sangat adventurer sekali ya. Itu yang paling berkesan buat saya. Karena ini kan juga tidak sedikit taman nasional yang punya gua yang vertikal maupun horizontal dalam jumlah banyak, yang hampir 20 tadi. Kalau saya sih itu, terima kasih. Oke, terima kasih nih atas mas respon dari Kak Gede. Nah, untuk 5 conservation mat yang beruntung, kalian wajib DM IG Ayo ke Taman Nasional _ official untuk menyampaikan biodata dan untuk dikirimkan merchandise menarik dari Balai Taman Nasional Akejawi Lolobata. Pemenangnya tadi tuh siapa aja tuh kami? Nah, ada 5 pemenang nih. Ada Kak Faisal Fahrian, ada Kak Dwi Putro, ada Kak Amal Hidayat, ada Mr. Simple, dan yang terakhir ada Kak Dewa Gede Satya. Oke, selamat ya. Untuk conservation map yang belum rutu, nantikan kemenangan kalian di virtual tour selanjutnya. Nah, kami kayaknya udah selesai nih acara kita. Kita mau ngucapin makasih juga untuk Kak Roland dan Kak Asyari. Ya, terima kasih ya Kak Roland dan Kak Asyari sudah memandu kita susur goa di Taman Nasional. Ya, salam obata. Oh iya kami. Nanti conservation map jangan lupa untuk follow IG Ayo ke Taman Nasional _ official dan subscribe YouTube Ayo ke Taman Nasional. Sama. Dan jangan lupa juga Instagram dari Taman Nasional Akejawi di @balai_tn_akejawi_lolobata. Seru banget kan Kak Ana tadi? Ya, aku tuh jadi gak sabar banget nih buat ngikutin acara virtual tour selanjutnya. Oh, ternyata kita masih ada loh conservation map. Susur gua kemana lagi ya Kak Dewi? Jadi, minggu depan, tepat tanggal 4 Mei 2021, kita akan berwisata goa di Taman Nasional Manusela. Jadi conservation map jangan sampai nggak ngikutin ya. Oke, terakhir gimana deh? Kami nih, kayaknya udah selesai nih acara. Kita mau kasih pantun untuk conservation map. Siap? Oke, siap. Banyak taman nasional adalah lahan basah. Burung-burung menjadikan itu sebagai habitatnya. Sudah waktunya kita berpisah. Sampai jumpa di virtual tour selanjutnya. Wassalam.
Bahkan semalam saya bilang, Bang Ded, saya itu selalu ingat itu kayak skema gitu. Jadi ikan